Oke teman-teman, ini aku lagi di Yogyakarta. Ini ada salah satu kuliner hits ya, kuliner legend yang hits, maksudnya yang udah ada dari dulu dan ini enak banget. Ini salah satu favorit langganan keluarga aku kalau ke Jogja teman-teman. Ini seperti ini tempatnya dari depan. Dan ini untuk parkir, ada parkir khusus ya tempatnya ya. Gak jauh dari tempat ini kalau itu ada parkir khususnya. Oke teman-teman, di seputaran sini ini bentuknya nih, kalau orang bilang sih, orang bilangnya kayak kandang sapi. Nah makanya itu ada juga yang bilang bakmi Jawa kandang sapi atau bakmi Jawa Mbah Gito. Oke teman-teman, gak pakai lama-lama, nanti kita masuk aja ke dalam. Kita lihat-lihat di dalamnya teman-teman. Nah ini ya. Nah kita masuk ke dalam sini. Oke nih, warung bakmi Jawa Mbah Gito, Jalan Nyi Ageng Nis 9 Paleman Rejowi Nangun Yogyakarta. Nah ini dia. Kita masuk ke dalam ya. Tadi kita udah pesan tempat. Jadi di sini ada keunikan-keunikan yang di sini ya. Desainnya unik nih. Nah ini ada ukiran-ukiran presiden ya. Ada Gus Dur, ada Soekarno, ada Soeharto ya. Ini teman-teman yang pertama ini ada Soekarno, ada Soeharto, unik ya. Ada Jokowi, ada SBY. Nah ini ada di atas juga, ada di bawah juga. Seperti ini teman-teman. Kalian 17 bisa lihat ya. Nah ini rame banget, super ramenya, super ya, amat sangat ramai tempat ini. Oke okay. Ini kita keliling-keliling nih di sini ya, super teman-teman ramenya. Nah ini keluargaku di sini nih. Nah, kita duduk sini. Nih, kita duduk sini. Oke nih, duduk sini kita. Dan satu lagi kita duduk di sini, teman-teman. Nah, nih, kita duduk sini. Nih, teman-teman. Seputaran sini ya. Hai. Masuk YouTube nih. Makan di kandang sapi. Cuma memang enak ya rasanya ya. Ini unik ya, kayu-kayu gini padahal ya. Padahal ini kan mungkin kayu-kayu bekas kali ya. Estetik sekali ya. Estetik ya. Lebih ini lagi ya. Lebih ini lagi di atas ya. Coba kita ke atas ya, kita lihat di atas. Sambil nunggu ini kita ke atas. Nih ada toiletnya nih. Oh di atas ini ada nih. Kita ke atas, kita lihat di atas ini. Nah, oh di atas ini lebih seperti ini ya. Ah, lesehan-lesehan di atas. Unik. Oh.
Ini yang bagian atas, ada yang bagian luar nih. Oh, ini bagian luar. Mejanya 460 dan 61 ya, dua meja ya. Oke, ini teman-teman ya, ini mie rebus. Nah, yang ini mie goreng. Jadi ada sebenarnya ada 3 jenis ya. Mie cemek, mie rebus sama mie goreng. Tapi mie cemeknya enggak ada, udah habis. Nah, ini mie rebus. Nah, aku coba yang mie rebusnya. Ini kelihatannya seger nih mie rebusnya. Jadi di sini enggak pakai sambal ya, beda dengan di Sumatera. Jadi ini pakai cabai rawit dan lada nih. Pakai lada sama cabai rawit. Nah, ini kalau mau tambah kecap. Oke. Cabenya itu cabai rawit gitu, teman-teman. Nah, ini kita makan. Oke, ini teman-teman ya. Ini rebusnya. Waduh, mantap nih kelihatannya ya. Kalau dilihatnya mantap, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Lampung, yang orang Lampung nonton ini mirip-mirip mie kodon. Ini garam. Mantap. Gigit cabe. Mantap. Oke, teman-teman, nih suapan terakhir. Alhamdulillah, habis bersih nih teman-teman. Ini kalau aku kasih nilai 8/10. Oke teman-teman, terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa di subscribe lagi kalian suka. Untuk info kritik dan saran silakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sini, Des. Nih. Masih di kelas 2. Masih di kelas 2.
Thank you.